Ya, pakai 3M, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, kan begitu. Dan kira-kira konteks itu. Nah, karena lagi perang, maka sistem pendidikan kita juga tak kena. Hari ini kan saya di sekolah takut ada klaster. Setiap hari, dua-duanya, aduh kan? Nah, itulah maksudnya kan, bangkitkan semangat, pilihannya karena si pandemi ini ternyata solusinya itu di luar dugaan kita. Solusinya itu harus memutus interaksi manusia. Padahal manusia kan makhluk sosial. Kalau dia orang Indonesia. Lagi di Depok, satu tentu untuk mengawal COVID yang karena Depok alhamdulillah sudah tidak zona merah ya, mudah-mudahan terus membaik. Yang utamanya di Hari Guru, Pemprov Jawa Barat meluncurkan program Bakti Padamu Guru, atau disingkat Bataru, yaitu program rumah untuk tenaga pendidikan ya, buat guru, penjaga sekolah, tata usaha, semua yang berada di lingkungan sekolah. Mulai tahun ini Pemprov Jawa Barat melalui Bank BJB ya, dan developer di 17 lokasi akan memberikan rumah, kemudahan-kemudahan persyaratan kepada guru-guru yang belum punya rumah. Nah, mudah-mudahan ini hadiah dari Pemprov Jawa Barat di Hari Guru Nasional tahun 2020, di hari jadi PGRI yang ke-75. Karena kami menyadari mayoritas banyak guru-guru yang masih kontrak, belum punya rumah, tentulah pemerintah Provinsi Jawa Barat mencoba meningkatkan kesejahteraan dengan tidak selalu harus menaikkan pendapatan tapi menurunkan pengeluaran. Daripada biasanya cicilan untuk kontrak, tentu kita sekarang geser kepada rumah milik sendiri kira-kira ini. Syaratnya pendapatannya di bawah 8 juta rupiah, ya. Kemudian cicilan bulanannya di bawah 900 ribu. Saya kira bisa diatur